persiapan sendiri kami sangat antusias karena kita bisa sangat menyambut acara layar tajam ini. Kita mempersiapkan jauh hari, kita sudah 1 bulan untuk menyiapkannya. Kita juga mencari segala kemampuan kita untuk melengkapi kegiatan hari ini sebagai sponsor dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan adanya layar tajam seperti ini, warga Sikumbo sangatlah antusias sekali karena seperti kita ketahui layar tajam adalah salah satu kegiatan yang sebenarnya sudah lama, tapi kembali lagi dengan hari ini, dan kita akan kolaborasikan dengan event-event yang bisa mencakup semua hal dan menjadi bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Para hadirin yang terhormat, Bapak Camat yang terhormat, dengan adanya pemutaran film ini, kita bisa bersinergi antara pemuda antar desa Sikumbul. Jadi di sini kita bisa melatih tanggung jawab dan kreativitas. Terutama kita juga bisa melatih di minat dan bakat di bidang film. Dan pemuda sendiri itu alhamdulillah sangat antusias sekali. Dan juga kita didukung oleh masyarakat, pemerintah desa. Mereka sangat menyambut adanya pemutaran film ini. Harapannya acara pada hari ini dapat terlaksana dengan lancar. Segera kita mulai nonton layar tajamnya. Namun demikian kami dari mereka sangat antusias ya untuk mengikuti pemutaran film ini. Karena untuk pemutaran film ini sudah lama tidak ditayangkan di daerah Kalibening. Dan ini pertama kalinya setelah 30 tahun, sejak tahun 1980-an. Dan untuk para pedagang, alhamdulillah dengan adanya pemutaran film ini, para pedagang UMKM dan pedagang-pedagang kecil, mereka bisa mendapatkan rezeki yang lebih karena di pemutaran film ini masanya cukup alhamdulillah lumayan banyak. Jadi untuk para pedagang di sini, alhamdulillah mereka sangat terbantu karena keramaian yang ditumbuhkan oleh pemutaran film ini membuat pedagang menjadi jualannya semakin banyak yang terjual. Ya, tapi laris demi buapan, penglaris ya disering-sering baik terus ini kan berarti kan cara menunggu ngerame kena lingkungan masyarakat begini. Jadi ya disering-sering baik anak itu. Ya setahun pintu apa setahun ping telu itu. Alhamdulillah warga Sikumbo sangat antusias dengan adanya pemutaran film ini. Karena saya merasa terbantu dengan UMKM ini karena bisa menunjukkan dagangan-dagangan yang dulu belum begitu apa laku, belum maju. Alhamdulillah dengan adanya ini kita terbantu sekali. Toko udah kretek Bu, perempatan baik. Pas pertama tahu ada layar tancap ini, langsung saya kabar-kabar sama keluarga. Apalagi ibu saya tuh antusias banget, kayak wah layar tancap berarti kayak buat reuni zaman dulu, sama kayak zaman dulu. Terus ketika saya pertama kali diajak buat ikut bareng nih, ayo kita ngumpulin teman-teman buat ngurusin event ini, tuh langsung semangat banget. Terus antusias para warga juga bagus sih. Harapannya sih semoga pengennya kayak bisa diulang tiap tahun ya. Tiap tahun ada pemutaran film layar tancap kayak gini. Terus filmnya juga mungkin lebih apa ya, lebih dari inilah. Seru sih, filmnya juga bagus. Karena kan udah lama nggak ada gitu kan. Kedepannya sih semoga ya ada lagi biar terus berkembang aja. Senang karena bisa bersama-sama, terus filmnya asik, seru. Ya semoga kedepannya lebih sering lagi ada acara seperti ini, kayak nonton bersama gitu. Film ini menarik, apalagi di kalangan anak muda, jadi lebih tahu bagaimana caranya pembuatan film, bagaimana ide-ide dari pembuatan film itu. Kamu bisa melihat lebih jauh. Polsek Kalibening, Kepolisian Resor Banjarnegara sangat mendukung kegiatan masyarakat yang sifatnya positif seperti hal ini. Selain untuk menjaga kerukunan masyarakat, juga ada hiburan yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Kita lihat juga dagang alhamdulillah semuanya lancar. Supaya ibu kulihat
Untuk harapan saya, semoga dengan adanya pemutaran film ini dapat memberikan edukasi masyarakat, terutama di bidang film. Karena film-film yang ditampilkan di Festival Film Purbalingga ini sangat-sangat mengedukasi. Festival Film Purbalingga, kalah sinema untuk semua. Panca budaya, ekstra.